salah satu novel ditulis tahun 1981. Di dalamnya itu ada isinya di tahun 2020 dari Wuhan akan ada virus, biovirus untuk kayak senjata dan akan menyebabkan seluruh global. Itu dituliskan tahun 81, ini tahun 2020. Kok bisa kotanya dan tahunnya kok bisa sama ya gitu. Jadi ya itu yang agak curious sih, cuman semoga yang ini kan nyawa orang, jadi kalau bisa jangan mempermainkan nyawa orang dan semoga Tuhan turun tangan biar semuanya selesai. Amin. Kontak terus gak sih sama Pak? Oh ya pasti kalau saya lagi syuting gini pasti menantu ya, maksudnya istri atau cucu pasti kontak mereka, video call, karena Papa lagi lemes, kalau lihat cucu dia semangat. Terus keluarga-keluarga yang om, tante juga saya by message, mereka bilang masih aman, jadi doain aja. Tapi Papa memang gak boleh keluar sama sekali ya? Justru mamanya yang gak memperbolehkan sih sebenarnya, karena mama kan khawatir juga gitu. Jadi ya mereka lebih banyak istirahat di rumah aja. Di wilayahnya sendiri sudah ada yang terjangkit? Oh enggak ada, untungnya Incheon masih belum. Lebih sekarang sebarnya kan di Daegu. Daegu sama Incheon kan cukup lumayan jauh, 2-3 jam. Jadi yang penting kita gak sengaja kesana kan masih aman lah. Untuk diri sendiri, untuk luar negeri, untuk jalan atau segala macam, sekarang seperti apa? Ya sebenarnya kan tanggal 27 kemarin Februari kan harusnya saya ada konser BTS ya, BTS sama ada Red Velvet ya, konser Korea terbesar di Korea di Seoul. Batal karena virus corona ini. Sayang banget sih, semua satu kesempatan bertemu dengan BTS kan seumur itu kita belum tentu ketemu BTS, apalagi saya MC di situ. Cuman ya sayang, tapi nggak apa-apa, ini kan salah satu kejadian alam, nggak bukan kita yang harapkan. Jadi katanya sih semoga tahun ini Desember, soalnya jadwal BTS keluarnya Desember kemungkinan. Kalau mereka fix ya semoga bisa kembali acara ini. Oke, terima kasih. Oke, thank you.